sebagai umatnya mudah-mudahan selalu menjalankannya, amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada Abah Habib yang sudah ada di sana. Terima kasih banyak. Ini merupakan kebanggaan bagi kami sebagai pemerintah desa yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan dengan krunya memberikan suatu ilmu bagi kita semua, khususnya masyarakat Cipinang, dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja, kami tidak pasang panjang lebar. Wassalim Ya Rabbi Zal.
Luar biasa ya Muhammad, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Siapa yang mengakui umatnya, gak ada yang masuk ke neraka pasti masuk surga. Amin. Umatnya Muhammad, ya. Jadi jangan sampai kita jangan tidak mengaku ya. Kalau kita mengaku ya, insya Allah. Pengakuan kita kan banyak ya, mulai kita sholat, ya. Sholat ini sebelum kita takbirkan kita ambil wudhu, kita baca apa? Radhaitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Jadi kita mengakui bahwa kita ini punya Tuhan ya, punya Allah, punya Tuhan Allah, punya agama Islam, punya Nabi, Nabi Muhammad ya, insya Allah, dan dia adalah Rasul. Siapa bilang kalau begitu juga kalau tidak orang ajarin anak-anaknya yang gak sholat, kalau dengar adzan di masjid itu, ya dia susah sholat, suruh aja baca tiap jamaah, bacalah radhaitu billahi rabba. Mudah-mudahan Allah yang ngajak dia. Kalau kita yang ngajak